berkumpul dengan asosiasi perkebunan sawit. Alasannya banyak amat, ya bilang aja nggak mau bantu banjir gitu. Saya usir aja mereka semua. Ya, pertemuan itu nggak ada keputusan, saya usir dari kantor gubernur. Ya, ada 20 pengusaha itu pada kurang ajar semua itu. Masa. Yang kayak gitu itu ya sudah mereka itu bagian yang buat dampak sekarang. Jangan mereka pikir mereka itu seenaknya aja sekarang ya, alasan kebun mereka tidak di daerah terdampak, betul nggak daerah terdampak, tapi yang namanya ekosistem itu kan satu kesatuan, bukan terpisah-pisah. Itu otak mereka itu cuma mau cari kaya di Kalbar aja, tapi tak mau peduli tentang Kalbar ya. Itu kan yang datang-datang itu kan centeng-centeng aja tuh ya. Thank you.